Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan petani porang Indonesia, penggiat porang Indonesia. Jumpa lagi dengan channel kami, Koalisi Porang Dagangan. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan Kang Karno tentang biji bunga. Kang Karno salah satu guru Bapak Paigi Porang, ya. Bagaimana penjelasannya? Simak videonya. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong di subscribe, oke? Simak videonya. Nanti ingin saya sampaikan juga Mas Wali, kebetulan ini kita sharing berbagi ilmu bersama. Kita di Madiun adalah sebagai sentralnya porang. Di Saratan basisnya porang. Di sini pun juga mayoritas sentralnya porang. Tingkat nasional terbesar dunia juga. Hanya begini, untuk bagi ibu budaya ingin mengembangkan, boleh pakai yang dari biji bunga, boleh dari kataknya, boleh dari umbinya. Jadi ketiga-tiganya ini sudah dipaten oleh Kabupaten Madiun. Alhamdulillah. Harusnya kita bangga. Alhamdulillah. Ternyata Indonesia sudah ada muncul varietas dan bersertifikat legalitas diakui pemerintah, dilindungi oleh hukum. Tidak usah khawatir tentang kualitas, tidak usah khawatir tentang nanti tumbuh atau tidak, sudah dijamin. Kemudian lagi yang sekarang trending ini, sangat luar biasa, sudah ada penemuan teknologi canggih pengembangan porang dari biji bunganya. Ini yang sangat unik. Karena ternyata dari biji bunga ini bisa setelah pembelian dari biji katak, dari butir kataknya sama persis. Biji katak 1 kilo setara dengan pembelian dari biji katak, dari butir kataknya sama persis. Biji katak 1 bentuknya sangat jauh beda. Karena ada teknologi baru penemuan, tanam biji bunga hasilnya akan sama dengan tanam biji katak. Dan harganya jauh beda. Jadi bagi petani pemula, silakan yang ingin budidaya dari biji bunga, ada ketersediaannya, bahkan sudah bersertifikat juga. Alhamdulillah. Legalitasnya diakui. Nanti bisa dihubungi orang-orang yang bersangkutan yang ahlinya dalam penangkaran biji bunga. Jangan takut nanti harga naiknya harga bibitnya akan naik terus. Opsinya apa? Biji bunga. Kemudian lagi yang terakhir, informasi tentang dunia porang tahun ini mungkin puncaknya. Orang mau budidaya, puncaknya harga. Harga biji bunga akan naik, harga kata umbi naik, harga kata jelas naik, terus umbi produksinya juga naik. Dan hari ini pabrik sudah buka 8.000 per kilo. Ini masih bulan 2 ya. Bulan 2. Dan nanti target bulan 6, 7, 7, 8, 9 untuk harga up-nya tertinggi. Jadi sudah usah khawatir kalau nanti semuanya petani pora Indonesia nanam terus anjlok, itu kemungkinan sangat kecil. Kebutuhan internasional sangat banyak yang dibutuhkan. Harga biji bunga akan naik, harga kata umbi naik, harga kata jelas naik, terus umbi produksinya juga naik. Dan hari ini pabrik sudah buka 8.000 per kilo. Ini masih bulan 2 ya. Bulan 2. Dan nanti target bulan 6, 7, 7, 8, 9 untuk harga up-nya tertinggi. Jadi sudah usah khawatir kalau nanti semuanya petani pora Indonesia nanam terus anjlok, itu kemungkinan sangat kecil. Kebutuhan internasional sangat banyak yang dibutuhkan.